Ya, misalnya seorang warga negara Rusia dideportasi dari Bali akibat menyalahgunakan visa kunjungan di Pulau Dewata Bali. Ya, Sergei Rudin dipulangkan ke negaranya karena selama berkunjung di Bali bekerja sebagai fotografer tanpa izin resmi. Sergei Rudin, warga negara Rusia ini dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, Bali. Dari pemeriksaan, Sergei diketahui penyalahgunaan visa kunjungan dengan bekerja sebagai fotografer di objek wisata Nusa Penida. Yang menggunakan aji mumpung, Sergei yang tidak memiliki izin kerja ini nekat menjajakan jasanya sebagai fotografer. Atas perbuatan, Sergei Rudin langsung dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai sebelum masa berlaku visa on arrival-nya berakhir pada 27 Maret mendatang. Saudara SR ini mengaku sebagai fotografer, jadi dia sebagai fotografer di Bali. Padahal SR ini visanya adalah visa untuk berlibur. Lalu juga saudara SR ini mengaku mengunggah hasil fotonya di